kita udah nggak kenal apa nama lebaran apa semua, kita terus periksa, terus kita justisi, terus kita sweeping terus. Ya kita nemukan beberapa, sekarang ini posisi di Liponsos, nanti setelah lebaran kita pulangkan. Artinya kalau setiap ada yang datang baru gitu tuh, kalau misalkan memang ya kalau dia nggak punya identitas ya kita langsung apa justisi, karena kan harus punya identitas dan harus jelas dia tujuannya apa. Artinya itu syaratnya untuk masuk ke Surabaya, Bu ya? Iya. Kalau nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang tanggung jawab ya kita nggak bisa. Bu, sejauh ini artinya trennya terus naik atau gimana sih, Bu? Enggak, relatif sekarang lebih terkendali karena mungkin tahu Surabaya kan ketat soal itu.